Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saya ingin cerita sedikit latar belakang, mudah-mudahan semakin mengenalkan saya, mengenalkan kita, tapi bukan untuk bernostalgia kemudian ingin mengulang perbuatan itu, tapi menjadi sebuah ibroh, sebuah pelajaran buat kita bahwa ada satu perjalanan yang tidak menguntungkan siapapun, tidak menguntungkan Islam, yang mungkin kalau bahasa agak kasar sedikit, yang ketika itu lama saya bajak nama Islam itu. Jadi seingat saya itu terekrut dalam paham radikalisme itu sejak tahun 1983. Jadi sampai dengan tahun 2010 baru kemudian saya menyadari kembali kepada pemahaman yang wasatiyah. Saya terekrut pada masa ketika saya berada di kelas 2 SMA. Waktu itu SMA, sekarang SMU ya. Pertama kali saya mengenalnya, saya berbaiat dengan satu kelompok yang namanya Negara Islam Indonesia. Dan saya rasa mungkin sedikit banyak kita pernah baca sejarah itu, di mana gerakan ini memang memposisikan diri menjadi rival nomor satu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga bagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian saya juga pernah ikut bersama-sama mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia bersama dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Kemudian saya juga ikut mendirikan Jamaah Ansarut Tauhid juga bersama dengan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Kemudian terakhir saya ikut mendirikan Jamaah Ansarut Syariah yang di dalam gerakannya sebetulnya tidak menyetujui tentang berkembangnya daulah atau ISIS yang ada di Syria. Jamaah Ansarut Syariah ini menolak, tapi saya selalu mengatakan bahwa radikalisme itu ukurannya bukan sekedar menerima atau menolak ISIS. Tapi kita akan melihat nanti banyak pemikiran-pemikiran, baik baru taraf dalam pemikiran radikal, belum sampai pada tindakan, tapi juga kita akan temukan banyak sekali tindakan-tindakan yang radikal. Saya sempat memang menulis satu buku sebagai sebuah rekam jejak dari perjalanan saya. Judulnya Hijrah dari Radikal kepada Moderat. Dan buku ini sangat menuai kontroversi sebetulnya, terutama di kalangan teman-teman yang masih radikal. Sehingga mereka menganggap ketika saya katakan saya berhijrah ke paham Islam yang moderat, itu dianggap saya sudah liberal. Cuma saya bilang, saya nggak tahu siapa yang kurang piknik gitu ya. Artinya melihat referensi tentang kata radikal, kata moderat, kemudian kata liberal, pasti semuanya punya makna sendiri-sendiri, punya nilai sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan itu. Kemudian juga kalau yang namanya label murtadin itu sudah biasa, itu sudah menjadi makanan sehari-hari buat saya. Tapi nggak apa-apa, saya murtad dari hal yang salah kemudian menuju yang benar. Ini jadi sebuah pembelajaran tentunya, karena saya yakin betul radikal itu bukan dari agama manapun, bukan dari Islam.
Islam itu jelas Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang adil, umat yang pertengahan. Mungkin dalam bahasa yang populer kita mengatakan kita harus menjadi umat yang moderat, yang tasammuh, yang sangat toleran dengan berbagai perbedaan, kemudian yang tidak hulu, tidak ekstrim, baik dalam persoalan akidah, baik dalam persoalan ibadah, baik juga dalam persoalan muamalah, atau dalam seluruh aspek ajaran Islam. Kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim yang berada pada pertengahan, yang tidak terjebak pada ghulu atau juga kepada paham-paham yang tasyaddud, yang sangat keras di dalam memahami agama Islam. Dan saya katakan tadi sejak awal, ternyata itu tidak menguntungkan siapapun. Justru kerja atau aktivitas dari orang-orang yang terjebak dalam pemikiran radikalisme dan kemudian bahkan sampai pada tindakan-tindakan terorisme, ini juga akan mencoreng nama Islam itu sendiri. Bagaimana kemudian munculnya Islamofobia, itu juga mungkin salah satu andil terbesarnya adalah dari orang-orang yang berpaham radikal dan kemudian melakukan tindakan-tindakan teroris. Makanya ketika saya melihat postingan Gubernur Jakarta membaca buku tentang matinya, bagaimana cara matinya demokrasi, dan kemudian di sana disebutkan bahwa demokrasi itu mati karena pelaku-pelaku demokrasi itu sendiri. Ternyata sebetulnya sebahagian dari kaum muslimin juga pernah mematikan Islam dan cahaya Islam. Siapa yang mematikan? Bukan orang-orang yang di luar Islam, tapi perilaku dari orang-orang Islam yang terjebak dalam pemahaman yang salah, dalam pemahaman yang radikal, dalam pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Walaupun sekali lagi saya katakan radikal ekstrim itu pasti bukan produk dari satu agama, dari agama manapun, dari Islam atau di luar Islam, pasti tidak pernah ada yang mengajarkan itu. Tapi tidak bisa dipungkiri ada sebahagian orang yang ini tidak mainstream sebetulnya, minoritas, tapi karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang ekstra, maka ini menjadi terkenal, menjadi seakan-akan mereka adalah mayoritas. Kalau saya hitung-hitung mungkin sampai dengan sekarang kelompok-kelompok radikal di Indonesia itu tidak akan mencapai sampai 10 juta saja tidak. Saya rasa tidak ada bandinglah dengan gerakan dari Nahdlatul Ulama yang sudah menjadi mayoritas di Indonesia ini. Tapi kan mereka menjadi terkenal karena ada tindakan-tindakan yang salah. Jadi semenjak saya masih berada di bangku SMA itu, saya sudah terrekrut. Persoalannya apa? Persoalannya memang saya dari keluarga Nahdiyin sebetulnya. Keluarga saya semuanya adalah Nahdiyin. Kakak saya adalah alumni dari waktu itu masih IAIN Jakarta, sekarang sudah menjadi UIN dan menjadi tokoh masyarakat. Kemudian tidak ada satupun keluarga saya yang tidak Nahdiyin. Tapi memang saya menjadi orang yang tidak begitu suka dengan agama ketika itu. Bahkan waktu itu bapak saya mendorong setelah lulus SMP itu harus masuk pesantren. Tapi saya menolak. Inilah ruginya saya tidak masuk pesantren. Makanya sekarang saya masuk pesantren, tapi baru masuk di aulanya pesantren. Saya pernah ikut pesantren, tapi pesantren kilat yang hanya 3 hari. Gitu. 3 hari itu saya di training, tapi keluar sudah mengkafirkan orang. Jadi ketika saya terpapar dengan paham radikalisme itu secara drastis jumlah populasi umat Islam di Indonesia itu berkurang luar biasa. Karena yang Islam itu hanya kelompok saya, yang lain sudah murtad semua. Jadi kalau statistik ketika itu nanya ke saya, mungkin akan tercatat umat Islam di Indonesia tinggal 10% barangkali. Alhamdulillah mereka tidak nanyakan ke saya gitu. Seluruhnya kafir.
Saya hanya menganggap bahwa yang muslim adalah saya. Ulama-ulama yang kemudian punya ilmu yang sangat luar biasa, memiliki kafaah keilmuan yang sangat luar biasa, tapi di mata kami ketika itu mereka adalah para ulama-ulama su'. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesalahan-kesalahan itu. Bagi yang masih hidup saya sempat ketemu, tapi bagi yang meninggal saya bermohon kepada Allah supaya dimaafkan. Karena begitu lancangnya saya, yang tidak punya ilmu apa-apa tapi ulama itu sudah saya katakan su' semua. Jadi siapa yang warsul anbiya? Ya yang ada di kelompok kami. Itulah warsul anbiya. Selebihnya mau seperti apapun ilmunya, pasti kita akan mengatakan itu adalah ulama-ulama su'. Ulama-ulama yang hanya membawa kepada kemudaratan. Menurut kami seperti itu dulu. Nah, kemudian apalagi saya katakan kerugiannya? Kerugiannya adalah saya menjadi orang yang juga putus di dunia pendidikan. Semester 5 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya harus baru semester 5 waktu itu saya harus keluar. Tapi keluarnya tidak wajar. Kenapa? Karena saya di zaman Orde Baru sudah menjadi buronan ya, Pak Harto. Kasusnya adalah kasus pemberontakan di Lampung berdarah. Kemudian juga kasus yang ini salah satu bahayanya. Bahayanya ketika kami berpaham bahwa hanya kelompok kami yang Islam, di luar daripada kelompok kami adalah kafir. Ini kelompok takfir ini memang sangat bahaya betul. Kenapa? Mengandung konsekuensi hukum yang sangat luar biasa. Apa konsekuensi hukumnya? Ketika kami mengkafirkan orang di luar daripada kelompok kami, maka dua hal yang terjadi. Pertama, kami akan halalkan hartanya dan akan kami halalkan darahnya. Ini yang berbahaya betul. Bagaimana menumpahkan darah kaum muslimin karena pemahaman yang salah. Padahal kita lihat karena tugas saja, kepolisian itu karena tugas. Ada 6 orang yang meninggal, itu sangat luar biasa. Orang mengatakan jangan sembarangan menumpahkan darah itu karena tugas. Tapi kami waktu itu menumpahkan bukan karena tugas, tapi karena paham yang salah dari agama yang kami pahami. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kami halalkan hartanya. Nah, dari persoalan menghalalkan harta ini, kemudian berjalanlah yang namanya aksi-aksi fa'i. Yaitu dengan cara merampok. Ini juga sebagian teman-teman saya menjadi yang tertangkap dan saya buron karena itu. Sekarang lebih halus lagi, ada perubahan-perubahan. Dari fikih yang dipahami karena harta di luar dari kelompoknya adalah halal, maka dibikinlah cara-cara yang lebih halus. Bisa saja dengan kotak amal misalnya. Wallahualam bishawab. Misalnya itu misalnya. Saya tidak mau terlalu jauh itu, nanti banyak yang protes. Itu yang kerugiannya. Saya putus dalam dunia pendidikan. Bisa dibayangkan saya sekarang umurnya sudah 56 tahun. Tahun 1964 saya lahir. Tapi baru tahun ini saya mengambil S2 di UIN. Harusnya saya sudah jadi profesor, harusnya. Ini salah satu kerugiannya. Salah satu kerugian yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada yang diuntungkan. Apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana kita mencintai negeri ini. Yang kita hidup dari kebaikan para pendiri negeri ini. Kita menikmati kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada negeri ini. Kemudian dipimpin oleh orang-orang yang baik. Tapi karena sebuah pemahaman yang ekstrim, kemudian usaha kami ketika itu tidak ada lain bagaimana mengganti dan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara Islam. Itu makanya dalam perjalanan kemudian tahun 2010 supaya lebih kuat gerakan kami waktu itu, kami apa namanya mengadakan pelatihan militer. Nah, ini bodohnya nih.
ya pelatihan militer di Jalin Janto Aceh, kemudian kita bilang tidak boleh ada yang melarang karena ini adalah perintah Allah. Itu paham ya kan? Dari mana perintahnya? Perintahnya ada di surat Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lakum mastata'tu min quwwah. Wah, ini kan perintah mempersiapkan segala kekuatan. Inilah ya yang sekarang saya sadari bagaimana kesalahan memahami Al-Qur'an secara tekstual. Ya, tidak secara kontekstual. Padahal korbannya dulu sudah ada, bagaimana munculnya kaum Khawarij yang kemudian mengkafirkan kelompok Ali dan juga mengkafirkan kelompok Muawiyah karena mereka memahami satu teks yang kemudian tidak melihat secara utuh. Mereka pahami kalimat kata wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maka ketika itu disimpulkan karena ditahkim tidak berdasarkan hukum Allah, semuanya kafir. Ini yang saya lakukan pada bersama teman-teman di Jalin Janto waktu itu, dan itulah berakhirnya petualangan saya. Saya tertangkap dan kemudian harus dipenjara. Ya, itu masa pesantren saya yang terlama. Ya, justru di sanalah saya menemukan banyak, ya. Kalau bahasanya Profesor Nazaruddin Umar, beliau mengatakan saatnya berkontemplasi. Kemudian menyadari betapa begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Dan titik kesadaran pada saat itu memang secara internal adalah kesadaran kami merasa salah. Secara internalnya, tapi eksternalnya memang saya tidak bisa menafikan bagaimana pendekatan dari para aparat termasuk Densus 88 yang mereka melakukannya tidak dengan kekerasan tapi dengan cara kemanusiaan. Itu justru bisa meredam yang sangat luar biasa. Sekarang saya berada di penasehat pembina di Yayasan Hubbul Wathon Indonesia. Namanya sudah mirip dengan NU ya sudah. Ya. Makanya saya sebetulnya beberapa hari sudah menghafal marsnya Hubbul Wathon sebetulnya. Tapi belum hafal-hafal Ustaz. Pak Kiai. Mudah-mudahan pulang dari sini saya bisa hafal. Iya, saya pilih nama Hubbul Wathon Indonesia karena memang di situ berkumpulnya hampir semua teman-teman yang alhamdulillah memiliki kesadaran yang sama. Di Hubbul Wathon Indonesia ini mayoritas yang ada di sini adalah para bomber. Ya, berbagai kegiatan aksi bom yang ada. Yang alhamdulillah kemudian mereka sadar, tapi rata-rata mereka adalah S1 di UIN. Sebagian besarnya. Bahkan ada yang, dan itu filsafat lagi. Yang harusnya merenung gitu. Mungkin merenungnya terlalu husu. Sehingga menembus batas. Di Yayasan Hubbul Wathon Indonesia ini kemudian kami menyadari kenapa kami sebut Hubbul Wathon Indonesia, karena sudah ada yayasan itu kemudian kami tambah dengan 19. Jadi Yayasan Hubbul Wathon 19. Bukan kemudian kita mencocok-cocokkan dengan COVID-19, bukan. Atau ada juga yang bilang begini, jangan-jangan semuanya adalah penggemar Dewa 19. Tapi juga enggak. Gitu ya. Tapi karena memang sudah ada nama yayasan sebelumnya, kemudian kami tidak mau mengganti nama kata Hubbul Wathon Indonesia. Kenapa? Karena kami ingin mengambil sebuah pelajaran bahwa yang berkumpul ini adalah tadinya orang-orang yang tidak menyintai negeri ini. Orang-orang yang membenci negeri ini. Dengan paham di mana ada doktrin daripada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang kami yakini sebagai sebuah akidah, kemudian melahirkan konsekuensi al-wala wal-baro. Bagaimana kami harus melakukan loyalitas, mencinta, dan bagaimana kami harus berlepas diri dan membenci. Salah satu yang kami harus benci adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan para pemimpinnya. Itu satu paket itu. Ya. Maka ketika kami menyadari itu, kami berada di Hubbul Wathon yang sekarang insya Allah kami mencinta. Saya rasa bukan insya Allah lagi, kami sudah mencintai negeri ini. Kami sudah membangun, dan bagaimana kemudian
hal-hal yang salah ini coba kami tularkan dan kami informasikan kepada teman-teman yang masih berada dalam paham radikal. Kemudian saya ceritakan kepada semua orang, termasuk kepada para santri yang hadir di sini. Bukan berarti sekali lagi memang betul, bukan lagi kita menganggap dan menyimpulkan bahwa pondok pesantren adalah sarang teroris, bukan. Tapi juga tidak boleh kita nafikan ada beberapa pondok pesantren yang juga menjadi, yang mereka memproduk teroris, tapi bukan berbasis Nahdlatul Ulama. Di luar itu. Ya. Ini saya rasa clear lah, ya kan, kita punya data, tidak ada yang berbasis NU. Tapi semua rata-rata berbasis Wahabi. Ya. Ini kan sama juga ikan ketemu air. Ya. Cocok jadinya. Jadi berkembang dia. Jadi itu yang kami lakukan. Kami ingin ceritakan semuanya, ya, kalau di sini mungkin hanya sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah informasi, karena toh nanti insyaallah yang alumni di sini akan apa namanya terjun ke masyarakat. Dan di masyarakat salah satu penyakitnya sekarang adalah penyakit radikalisme, penyakit terorisme. Bahwa terakhir mungkin saya tidak terlalu apa namanya runut menceritakan ini, nanti banyak kita diskusi. Terakhir saya ingin katakan begini, bahwa radikal itu tidak selalu teroris, tapi teroris pasti radikal. Teroris tidak ada yang tidak radikal. Memang kemudian kalau kita melihat radikal itu ya netral. Dia bisa menjadi negatif, dia bisa menjadi positif. Jadi ada hal-hal memang kita harus pahami Islam secara radik, mengakar. Tapi kalau sudah menjadi radikalisme pasti salah. Kalau dia sudah menjadi sebuah isme pasti salah. Dan ini yang kemudian kami sadari, kalaulah umat Islam kemudian banyak yang terekrut dan membuat kelompok dan juga mau berjuang tapi dengan paham-paham yang radikal, pasti dia akan mengalami sebuah kekalahan. Jadi saya rasa Islam ke depan pasti di tangan kaum moderat, orang-orang yang berpaham wasatiyah. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Aku qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.